Oke guys, kembali lagi di channel Adi Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara mengetahui nama atau judul lagu yang di situ kalian itu nggak tahu nama sama judul lagunya itu ya. Nah, buat kalian yang belum tahu caranya, silakan simak video ini sampai selesai. Buat kalian juga yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dulu dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, lanjut ke tutorialnya. Nah, di sini jadi yang dimaksud itu kalian tahu lirik lagunya atau tahu nadanya, cuman kalian itu nggak tahu judul lagunya, guys. Atau di sini kalian punya video atau melihat video yang di situ ada sound, cuman kalian itu nggak tahu nama soundnya ya. Nah, kalian pingin mencari tahu gimana caranya kita tahu nama sound itu apa. Nah, misalnya di sini kalian ada video yang di situ suara lagunya itu bagus, kalian mau cari tahu cuman kalian nggak tahu namanya, guys. Nah, di sini sebelumnya nanti cara untuk mencarinya yaitu tinggal kalian tekan aja di bagian yang apa namanya tombol tengah ini atau tombol buat kembali ini yang agak lama, sampai dia ada apa namanya Google Voice-nya itu keluar, lalu tinggal kalian bilang aja lagu apa ini ya. Nah, setelah kalian udah bilang begitu, tinggal kalian putar aja lagu yang mau kalian cari judulnya. Misalnya di sini saya mau cari lagu ini, guys. Ntar kita cari dulu ya lagunya untuk contoh. Nah, biar gak kena copyright, saya pakai aja lagu yang no copyright sound, guys. Oke, saya pakai lagunya NCS. Nah, misalnya saya pakai lagu ini ya. Aduh, iklan lagi. Ntar, guys. Nah, kita akan coba cari nama lagu ini, misalnya lagu ini ya. Nah, di sini tinggal kalian tekan yang lama sampai keluar Google Voice, lalu tinggal kalian bilang aja lagu apa ini. Lagu apa ini? Oke, tinggal kita putar lagunya. Nah, di sini baru sebentar karena lagunya tuh cukup terkenal, jadi dia langsung keluar ya. Namanya yaitu On and On dari No Copyright Sound, guys. Nah, untuk apa namanya info lebih jelas dari lagunya tinggal kalian cari aja di YouTube ya. Oke, guys, mungkin itu saja tutorial singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen jika ada pertanyaan dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.